ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wasyukrulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina yang terhormat Bapak Wali Kota Kota Pontang yang telah memberikan arahan sambutan beliau yang luar biasa. Saya menyaksikan tidak ada satu kata pun yang luar biasa tidak ditangkap, tetapi semuanya betul-betul khusyuk memperhatikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masjid yang kita tempati, rumah Allah yang kita tempati saat ini, insyaallah akan menjadi saksi untuk kelak pada saatnya nanti semua apa yang menjadi bagian kita, apa yang menjadi amalan-amalan kita, insyaallah akan menjadi saksi. Terlebih apa yang telah disampaikan oleh Pak Wali tadi akan menambah insentif sedemikian rupa, itulah akan menjadi berkah tersendiri. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati Ketua DPR RI, yang saya hormati Lurah Tanjung Laut, satu-satunya saya penguasa yang luar biasa ini. Yang saya hormati Ustaz Habib Al-Hafidh, segenap panitia, para asatidz dan ustadzah, para hafidz dan hufadz yang luar biasa. Pak Mustamin Said, Ustaz Mustamin Said sudah menyampaikan tadi ada 3P yang tidak bisa terlupakan oleh kita semua kegiatan. Yang pertama tadi adalah peserta, yang kedua adalah panitia, yang ketiga adalah pejabat. 3P dan ketiganya tidak boleh berada di depan, tidak boleh berada di belakang. Sebab kalau 3P diganti 3 yang belakang menjadi ini tidak sesuai dengan visi-visi. Pertama, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala bahwa rangkaian milad DKPRRI ini dirangkai dengan khatamul Quran. Khataman Al-Quran tadi, karena ini sesuai dengan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fiikum amrayn lan tadillu amala ma tamassakum bihima kitab Allah wa sunnah Rasulih. Hadis Allah. Kata Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tinggalkan dua perkara kepadamu, tidak akan sesat selamanya selama kita masih berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an 314 surat, Nabi 666 ayat, 2444 huruf. Ini yang perlu kita wariskan kepada anak-anak kita. Ini yang perlu kita bawa dalam gelanggang kehidupan kita. Apa yang telah disampaikan Pak Wali luar biasa. Ketika Al-Quran sudah menjadi atmosfer dalam satu daerah, ketika Al-Quran itu sudah menjadi kebiasaan, keluar dari mulut-mulut yang luar biasa dengan niat yang terus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka daerah itu akan berkah. Daerah itu akan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
banyak berkahnya itu tidak hanya yang diturunkan dari langit atau juga akan dikeluarkan dari bumi. Insya Allah. Maka hadirin, hadirat jemaah sekalian, ada empat hal yang apabila kita laksanakan dengan penuh kesungguhan hati, keikhlasan amal, maka Allah berikan kebajikan dunia, maka Allah berikan keselamatan dunia, tidak hanya dunia tetapi juga keselamatan akhirat. Sebagaimana doa yang sering kita munajatkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Inilah doa yang disebut dengan doa sarjaga. Jamaah hujjah, jamaah haji atau umrah, ketika melintas di antara Rukun Yamani menuju Rukun Hajar Aswad, satu permohonan, satu permintaan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, serta peliharalah kami daripada siksa api neraka. Inilah hidup yang kita idam-idamkan nyata di dalam kehidupan keseharian kita. Mudah-mudahan Allah jadikan hidup yang husnul fiddin wa dunya wal akhirah.